Tengku Hitam ini yang menikah dengan Said Husin bin Said Bangsa Al Yahya. Kemudian salah satu anaknya namanya Saripah Halimah yang berkahwin dengan Said Muhammad Zin Al Qudsi. Nah, ini Tengku Hitam. Nah, ini saudaranya. Ini Tengku Putih. Tengku Putih binti Opu Daeng Celak. Jadi dia berdua ini saudara dengan Raja Haji Bisabilillah, bersaudara dengan Raja Lumu. Nah, kalau Tengku Putih ini berkawin dengan Raja Abdul Jalil, Raja di Baruh, ibni Sultan Sulaiman Badru Alamsah. Perkahwinan dia mendapat anak diantaranya Sultan Ahmad, Raja Ahmad, yang kemudian menjadi Sultan, kemudian meninggal dalam waktu remaja. Kemudian adik Sultan Ahmad, Sultan Mahmud, yang kemudian diangkat oleh Daeng Kemboja untuk menjadi Sultan di Riau. Nah, ini Tengku Putih. Ini bunda daripada Sultan Mahmud Riayat Shah. Tengku Abdul Qadir ibni Sultan Sulaiman Badru Alam Shah I. Tengku Abdul Qadir ini sempat diura-urakan akan diangkat menjadi Sultan Riau Lingga Johor dan Pahang, yang akan diangkat oleh pihak Melayu setelah Sultan Ahmad mati diracun di sini. Tapi dia tidak jadi diangkat menjadi Sultan kerana pihak Bugis, iaitu Sultan Kemboja dan Raja Haji, lebih menginginkan anak saudara beliau, iaitu Sultan Mahmud ibni Sultan Abdul Jalil Raja di Baruh, yang kemudian harus menjadi Sultan, yang diangkat oleh Daeng Kemboja lebih kurang umurnya sekitar 2 tahun seperti itu. Barang siapa yang diketahui kiranya suku-suku sebelah Melayu dan Bugis bahawa sesungguhnya Raja Mahmud inilah Sultan Johor, dan segala jajahan takluknya yang dilantik oleh Bugis sebagaimana nindanya Sultan Sulaiman, ia pun demikian jualah. Maka barang siapa yang tiada mematuhi aturan ini, maka pada hari inilah kita berhabis-habisan. Sultan Ahmad yang saya sebut tadi, Sultan Ahmad ibni Raja Abdul Jalil Raja di Baruh. Dia diangkat menjadi Sultan dalam masa yang remaja, tetapi kemudian wafat meninggal, diperkirakan diracun.
ini Sultan Ahmad. Dan itu lendernya Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah yang diangkat oleh Bugis. Sedangkan yang ini makam Raja Abdul Jalil, Sultan Abdul Jalil Raja di Baro, dibeni Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Jadi di sini di Kampung Melayu namanya, Kampung Melayu Tanjung Pinang, di sinilah terdapat makam-makam para pendiri Kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang yang diangkat oleh Bugis Lima Bersaudara. Dan di sini lengkap, ada Sultan Sulaiman, Raja Abdul Jalil, Raja di Baro, ada Sultan Ahmad, kemudian ada Tengku Abdul Kadir, ada Tengku Putih, ada Tengku Hitam dan kubur-kubur lain yang tak dapat kita kesan siapa namanya.